Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kanca-kanca kafe. Piye kabare? Lemes ya? Hehe. Masa sih lemes? Ya, puasa udah dapet ke hari ke-7 ya. Alhamdulillah, semoga puasa kita pahalanya utuh sampai sore. Hehe. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu copy. Kalau kemarin itu move, memindahkan objek, sekarang copy. Oke, let's go. Ya, di layar sudah ada soal. Nah, contoh, kurang lebih saya akan membuat seperti ini, bagaimana caranya. Oke, kita mulai. Pertama kita harus membuat lingkaran gedenya dulu ya, klik circle atau klik C enter juga bisa ya, spesifik center point, tengahnya bebas, klik sembarang di sini, klik kiri ya, setelah itu kita ketik D, D enter. Nah, oke, lupa saya ini diameternya berapa ya, saya tarik dulu diameternya, iya kurang lebih 70 ya, kalau yang kecil 10 ya. Ya, ulang lagi, C enter, klik sembarang, klik kiri ya, kemudian D enter 70. Oke, nah sebuah lingkaran ini klik, ini ada lingkaran juga diameternya, ketik D enter 10 enter ya. Jadi pop B atau di keyboardnya menggunakan perintah CO enter ya. Copy adalah perintah untuk mengcopy, menduplikasi objek dan diletakkan di titik yang kita tentukan. Contohnya, ini trik pertama. Klik ya. Nah, kursornya di kotak, artinya select objek mana yang akan dicopy. Nah, otomatis ini kan. Nah, ini copy ke sini, ini copy ke sini, ini copy ke sini, ini ke sini. Nah, seperti ini tampilannya. Saya klik. Nah, setelah berikutnya ada perintah lagi select objek. Loh, udah di copy kok minta minta select lagi. Nah, di sini jangan bingung, seperti pelajaran move kemarin hampir mirip ya. Kalau tidak ada objek lain, enter saja. Ya, ingat 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 dan ingat. Jangan bingung, kalau tidak ada objek yang lain, enter aja. Jadi enter. Copy specify base point. Nah, susah banget sih, susah. Copy specify base point, base pointnya. Nah, karena kita akan memindah dari center ini ketemu center ini, jadi center ini ketemu kuadran, jadi artinya base pointnya tidak boleh sembarangan. Nah, base pointnya adalah center. Klik. Nah, setelah itu arahkan ke sini, kuadran. Lanjut boleh? Boleh. Kuadran lagi. Ini kuadran lagi. Kuadran lagi, setelah muncul kuadran, klik. Jadi setelah muncul kuadran, kita klik aja. Kuadran itu titik biru tuh ya. Klik. Nah, tengah bisa nggak? Bisa. Iya, muncul di center, klik. Kayak gampang banget ternyata. Saya ulang lagi boleh, saya ulang ya, saya ulang nih, dihapus, copy, select objeknya. Nah, kemudian kalau ada select objek yang kedua, enter aja. Nah, base pointnya nih, tergantung tujuan kita, karena kita tujuan center ketemu kuadran, 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 dan center, jadi klik centernya di sini, ya ini, dan sini. Oke, kalau sudah enter. Cukup selesai. Sekarang bagaimana kalau saya pengennya kuadran sini ketemu kuadran sini? Boleh. Copy lagi, select objek. Kemudian select objek kedua, enter. Nah, ingat base point. Base point-nya bukan center lagi, tapi ini. Karena tujuannya sudah berbeda. Nah, ini kuadran ketemu kuadran sini. Cari. Nah, oke. Okay. Nah, yes. Sekarang misalkan saya pengen kuadran jam 12 ketemu kuadran lingkaran besar jam 6. Oke. Klik. Oke. Enter. Kuadran jam 12 ketemu kuadran jam 6. Oh.
Gampang ya ternyata, iya gampang. Nah, itu trik copy yang pertama. Trik copy yang kedua, nah nih saya buat lingkaran saja nih ya, ini sering dipakai juga. Saya akan mengcopy objek ini sejauh 100 mm. Saya coba klik, oke. Klik, kemudian select objeknya. Nah, di sini ada select objek lagi. Ya, kalau nggak ada objek yang mau dipilih lagi, enter. Nah, paste point-nya kan di sini kita tidak punya tujuan yang pas, hanya geser aja sejauh 100, maka paste point-nya bisa boleh di tengah, boleh di sini, boleh di sini juga boleh. Ya, kita coba ya yang di luar aja. Ya, ini di sini juga boleh lah. Klik, geser, tarik. Ya, nah ini udah angka ya, dua ada angka tuh, 81, 86 dan seterusnya. Ini nggak perlu dipasin, yang penting kita arahkan dulu kemana. Misalkan ke kanan ya ke kanan, nggak usah dipasin 100. Tinggal kita ketik 100 saja. Kalau nggak ada lagi, enter. Dan kita tarik ukurannya menggunakan linear. Oke, klik kiri tarik. Nah, pas. Sekarang bagaimana kalau ke kiri, Mas? Oh, bisa. Copy. Select objeknya, and kalau nggak ada lagi enter, kemudian klik base point-nya karena kita ngasal nggak ada tujuan yang pasti, maksudnya titiknya kita geser aja, arahkan aja, lepas lepas. Nah, nggak usah dipasin gini lama, nanti misalkan butuhnya 50 aja. Nah, tadi kita hanya bisa hanya mengarahkan saja ya, 50, enter. Nah, dia masih ada lagi nih. Kalau nggak ada lagi, enter. Kita cek. Yes, sketes. Nah, itulah trik dua trik copy. Gampang banget kan? Ya, pokoknya gampang banget belajar di literatur apa pasti kepenak. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, langsung di komen dan jangan lupa subscribe untuk kemajuan channel literatur apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.